the experience of our brothers in Indochina, the experience of our brothers in the Philippines, in India, in many parts of Asia and Pacific, makes us very, very aware of the need for wise and benevolent leadership. We are the most affected by big power competition. Therefore, in our experience during the last 40 to 50 years, we have come to our own, the Asian way of resolving these challenges. We have decided that our common experience of being dominated, of being enslaved, of being exploited, forces us now to strive to create a peaceful environment, an environment of friendship. Jadi saya berharap pribadi ini, saya berharap pemimpin-pemimpin kita ya carilah yang punya kualitas yang ya jangan hanya populer gitu. Saya jujur mengatakan satu misalnya, salah satu ya, Pak Prabowo oke itu dalam hal kemampuan akademis ya, manajerial. Kalau beliau bicara di kancah forum internasional, apalagi dia dengan tanpa teks, dengan bahasa Inggrisnya, bahasa internasional yang lain yang dimiliki, dia saya lihat mampu meyakinkan dan menyampaikan konsep-konsep itu. Jadi tanpa harus membawa iPad begitu ya. Ya, kita sudah harus punya juga pemimpin yang memang setara dengan kelas-kelas dunia begitu. Jadi kalau tidak ya kita hanya untuk apa pemilunya gitu. Habis 100 triliun lebih untuk apa gitu. Hanya untuk memilih yang ada di dalam survei aja. Terus mau dikemanakan, mau kemana negeri ini gitu. Karena negeri ini 300 juta, 5 tahun lagi udah 300 juta penduduknya. Apakah tidak melihat itu berpotensi menjadi masalah kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang punya kemampuan ya, bukan kompetensi lagi, kemampuan. Kemampuan real, konkret, ya, baik dari inteligensianya, kemudian intelektualnya, kemudian tentu dari sisi kemapanan, kemampanan mentalnya, ya, juga fisiknya, sehingga networkingnya juga, broad-minded juga, tentu kedalaman ideologinya juga, akarnya di Indonesia, budayanya di Indonesia, dan ini membuat nanti ada jati diri Indonesia dalam figur